Memang sering mantap pokoknya. Sangat meriah pasca pandemik ya. Halo, bagaimana sore hari ini, belanja apa aja nih? Spill dong. Wadai. Pasar Wadai Motel di Dokter Wadai. Nah, rumahnya dekat ini, tinggal nyebrang. Motor Wadai. Oke. Kita sambil lihat view-nya. Motel ini Sungai Barito, ada jembatan Pangulu Iban ya, dan juga jembatan yang warna-warni. Sungai Barito. Coklat. Suasana kota mulai sangat penuh sore hari ini. Bagaimana Pak John sore hari ini? Alhamdulillah ya, bisa menikmati bulan Ramadan. Ramadan berkah. Amin, berkah, berkah, berkah. Ada baru-baru juga. Suasana sore semakin padat. Nah, ini aneka sayuran ya, saya rasa dari mata peluang dan makanan ini aneka es, aneka es ini 5 ribuan. Mantap, selamat bertugas ya. Selamat bertugas, selamat bertugas. Kajal di sana. Amparan tetap, amparan tetap. Porcilah, makasih banyak ya. Kada bingkanya 2. Terabang, bisa. Sudah kan harus. Sudah. Tadi punya enggak lah. Ya, lanjut tuh, Je. Dengan tuh, Je. Tenang, kada kada tenang. Jadi. Nggih, makasih banyak, Pak. Udah pian laris, laris lah. Amin. Laris sil. Nah, pian. Wadah nanya rata cok. Ini kamu putri salat. Putri salat itu? Kalau gitu lapis India. Lapis India, tak? Mantap orang lapis India. Kalau jika tampar
tanpa rantai. Tanpa rantai. Hello lu jawab ya. Tanpa rantai. Iya. Koin ya. Ayo mulai aja. Hello nah. Ya mantap. Benar mak narai maksudnya. Nah, ini segini harganya 20 ribu ya. 10 ribu, 10 ribu, 20 ribu. Mantap pokoknya. Ayo. Sepi. Biar betepong ae Pak Bupati ae dewa beso. Yang penting wadah iki milih. Ya. Pasang-pasang ramah sore hari ini ya. Nah, beginilah keadaan atau kondisi saat ini, sangat ramai sekali ya. Mengunjung di Pasar Wadah sore hari ini luar biasa, Mordor. Ini hari pertama di bulan Ramadan. Luar biasa lah pokoknya. Langsung ada kenangan dari Bapak Bupati Barat Utara, Bapak Nada Usya. Terima kasih. Dan gembar api yang menimbulkan suara keras, karena hal itu dapat menimbulkan suara kabut pada siang dan malam hari selama bulan suci. Ini suasana sore di Pasar Wadah ya. Dan pemerintah juga mengucapkan terima kasih kepada dinas pendaftar yang bekerja sama mengadakan pasar murah seperti apa yang dilaporkan.